Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Safril, MMA1 Bangka Belitung. Hari ini saya ditunjuk untuk membawakan acara Gerakan Membayar Zakat di Rumah Dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Acara ini diselenggarakan oleh Basnas Kota Pangkal Pinang. Dalam kegiatan ini, Wali Kota menyerahkan langsung zakat malnya ke petugas Basnas. Gerakan ini memang dimaksudkan untuk menjadikan wali kota sebagai teladan bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk membayar zakat. Sobat Penais, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Secara jenis, zakat terbagi dalam dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadan hingga sebelum sholat id dilaksanakan. Kewajiban membayar zakat fitrah dilihat dari harga kebutuhan pokok, yaitu beras. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki muzaki saat sudah mencapai nisab dan disimpan selama setahun atau haul. Ya, makanya masyarakat baik saya menyarankan kepada menyalurkan zakat di Basnas. Gimana nih Sobat Penais? Sudah bayar zakat belum?